Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Ziot. Dan video kali ini gue masih akan membahas game Toram Online. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sini gue mau minta maaf dulu ya, kalau seandainya suara gue terdengar gak enak banget. Ya, karena beberapa hari ini lagi disayang sama Allah lah, lagi sayang sama Tuhan, dikasih sakit. Ya, doain aja semoga cepat sembuh dan bisa ya lebih rutin lagi lah. Marah sih sebenarnya udah rutin juga ya, cuman gue aja kan gak tampil kebanyakan, gue bikin short gitu. Mana ada yang bilang juga, si Fadil bilang, "Bang, tumben udah lama gak live streaming gitu." Ya mohon maaf ya, saya lagi sebenarnya masih agak greges gitu kalau harus tampil. Kan gue harus pakai kipas ya. Jadi kalau pakai kipas panas kamar gue. Jadi kalau kena kipas itu juga agak gak enak badannya. Oke, kita masuk ke pembahasan aja. Nih di sini kalau kalian lihat thumbnailnya juga udah jelas ya. Ini kita akan membahas mengenai salah satu YouTuber besar di Indonesia memainkan game Toram Online akhirnya. Ini gue nggak tahu siapa yang mulai. Ini gue nggak tahu juga siapa yang bisa sampai ke telinganya Bang Winda. Kok bisa sampai dia mainkan game ini gitu loh. Terima kasih banget, pokoknya gue terima kasih untuk para player yang mungkin udah muncul di berandanya Bang Winda, yang udah nyecer terus mainin Toram. Gue terima kasih banget. Entah kenapa ya, Bang Winda yang mainin, kok gue yang GR ya, gue yang ngerasa bangga gitu. Kenapa? Pertama yang jelas ya, jumlah viewersnya ya, emang kita gak bisa diadu sih ya. Bimo channel 80 ribuan, Bang Winda sendiri udah 11 jutaan, ya gak bisa di ini sih ya. Cuman Bang Winda live aja tuh ngalahin jauh banget GM-nya Bimo channel gitu. Luar biasa banget sih. Gue tadi malam sempat nonton sih, kan ada ngasih tau gue info, liat DM Instagram, Bang Winda lagi live Toram katanya. Ah serius, gue bilang. Gue liat tuh emang gue gak on tuh seharian, susah gitu ya onnya. Paling gue kalau on nyari apa ngambil yang ops itu, pecahan ops tuh paling gue AFK aja tuh, sambil tiduran aja, HP gue taruh dulu, ntar sebelum 30 menit gue goyangin dikit, gue tiduran lagi karena benar-benar lemas gitu. Jadi kemarin sempat gue rekam sedikit-sedikit lah ya, dimana keseruan gini loh. Bang Winda sendiri, ya Bang Winda sendiri itu udah jelas-jelas nyatain ya kalau dia itu gak di endorse ya, dia gak di endorse sama Toram, tapi dia itu nyatain dia tuh suka sama game Toram ya. Seperti apa cuplikannya, yuk kita nonton dulu sedikit aja ya. Tapi sumpah cuy, gue guys gue gak di endorse, sumpah guys, sumpah ini yang gue rasain teman-teman. Ini RPG PS2 tapi online men. Ini RPG momen-momen RPG yang gue rasain zaman gue main RPG PS2 PS1 guys, sumpah guys. Sesimpel itu interface-nya, tampilannya, quest-nya juga. Kalian ngerasa hal yang sama gak sih guys? Ya di situ Bang Winda bilang ya bahwa tampilannya, grafiknya gitu, interface-nya itu benar-benar mengingatkan dia dengan layaknya game-game MMORPG PS2 gitu. Tapi ini yang tipenya tipe online ya, kalau PS2 kan nggak bisa online saat itu ya. Ya Bang Winda sendiri bilang seperti itu, bahwa game ini menarik, kata dia bilang. Intinya tuh dia tuh ingin bilang sederhana ya, itu yang membuat orang tuh jadi apa ya, betah gitu kalau mainin game. Dengan zaman dulu tuh MMORPG itu pasti kayak gitu, yang bikin orang betah tuh pertama nggak ribet ya. Dashboardnya tuh nggak kebanyakan apa ya, nggak, pokoknya nggak ribet lah. Itu yang pertama kali orang tuh tetap mainin. Mungkin zaman dulu itu ada Breath of Fire, ada apalagi Suikoden. Itu karena orang tuh walaupun jalan ceritanya panjang tapi nggak ribet. Ya nggak ribet nentuin ini itu ini, naikin level ini level, ganti ini enak. Jadi itulah mungkin yang Bang Winda rasain gitu ya saat memainkan game Toram Online. Gue jadi ngerasa yang nontonnya juga kayak kembali ke flashback gitu. Oh iya bener, pertama kali gue nyobain Toram Online, gue juga ngerasa kayak gitu. Gue juga ngerasa indah gitu loh main Toram Online. Wah nih game gila nih, Suikoden banget nih. Dan ternyata Bang Winda juga ngomong kayak gitu ya. Nih lihat lagi deh. Terus building statusnya juga naikin manual. Yang paling GG tuh grafik kayak Suikoden 3, sama interface-nya tuh simple banget bre. Lagunya enak, iya lagunya juga enak, lagunya kayak game-game PS2 men. Iya di situ juga Bang Winda sempat jelasin ya bahwa lagunya juga bagus, kata dia. Iya lagu-lagunya tuh juga menarik ya. Memang Toram itu keunggulannya memang yang selain dari segi gameplaynya, cuman dari segi lagunya juga the best kalau menurut gue ya, karena bener-bener di upgrade terus gitu lagu-lagunya itu, dan juga yang paling keren sih. Jadi itulah yang bikin Bang Winda tuh kemarin ngerasa betah banget main Toram Online. Dibilang gameplaynya tuh mirip Suikoden 3, pokoknya game Suikoden lah ya, kita tuh tau sendiri game Suikoden
Suikoden PS2 itu ya Suikoden 3, 4, 5. Kalau PS1 kan 1, 2 ya. Tapi ya yang udah mainin dari zaman dulu tuh Suikoden Breath of Fire PS2 juga, itu memang gameplaynya memang bener-bener kayak Toram. Cuman kalau mereka kan mereka itu kan tertuju gitu kalau game-game PS2 ya. Kalau Toram kan kita kan bebas aja nggak apa-apa gitu, kita mau ngapa-ngapain terserah gitu. Intinya sih hampir sama, makanya mungkin juga ngerasain seperti itu. Itulah pertama kali yang gue juga ngerasain main Suikoden, main Toram online. Gue ngerasain gue kayak main Breath of Fire, Suikoden, dan juga kayak main SEO. Itu yang gue rasa. Jadi makanya gue betah main Toram online sampai saat ini. Ya, udah 8 tahun bro. Ya Bang Wino juga kaget pas dia ngeliat, pas kita tahu, wah 8 tahun ternyata game ini. Gila. Oke gak? Cuman setelah itu, ya ada ya, dia Bang Wino sempat bilang, wah nih bocil-bocil rasis bisu menyerang nih katanya, game bisu memang ada yang bilang ya game bisu gitu. Ya kelemahan Toram itu cuma satu, memang gamenya bisu memang. Ya udah sih itu, ada kalau menurut gue dari gameplaynya semuanya menarik semua sih, nggak ada yang jelek gitu. Terus Bang Wina juga nyaranin ya untuk membuat forum Discord gitu kan, forumnya gitu, membuat gak gitu forum Discord tentang khusus Toram online gitu. Toram langsung merapat nih guys. Apa di Discord kita bikin sub forum baru Toram, setuju gak guys? Jadi bukan under bocil RPG, setuju gak? Kalau rame kita mainin terus nih. Enak aja Guardian Tales doang yang punya forum sendiri. Kasian banget nih Toram nih masih under bocil RPG. Nah di sini ada yang gue mau jelaskan ya. Ini kan tujuannya emang bagus Bang Winda ya, agar gak cuman bocil under. Jadi gini, sebenarnya ada baik dan juga buruknya sih. Ya baiknya mungkin nanti akan banyak lagi player akan main ya. Dengan Bang Winda main itu kemarin, itu banyak loh, ada kenaikan-kenaikan yang bisa dilihat dari ratingnya juga. Tapi ratingnya alhamdulillah masih normal ya, gak ada yang menyerang. Gue juga takut juga ratingnya di dropin gitu sama bocil-bocil kematian, tapi gak ada, alhamdulillah. Ya kalau bisa sih Bang Winda gitu, ayo dong Bang, apa sih, kolaborasi dong Bang YouTuber-YouTuber Toram. Gitu loh ya. Ya gue harap sih dia main lagi ya, main Toram online. Dan juga kalau seandainya bener pengen bikin Discord tentang Toram online, wah itu keren banget sih, bakal bisa ngangkat. Apalagi kalau, tapi ada yang bilang kan nih Bang, kalau seandainya ngangkat si Bang Wina Wasudara ini mahal gak kira-kira untuk jadikan ambasador? Kalau gue rasa sih mahal. Kalau Toram mungkin gak akan ya, mungkin dia ada kerjasama lainnya gitu mungkin. Tapi dengan hadirnya YouTuber, salah satu YouTuber terkenal di Indonesia gitu yang main Toram online, apalagi subscriber udah sampai jutaan, belasan juta, gue rasa sih Toram Bimo Channel harus gue kasih tau nih, ntar gue bikin hashtagnya nih Bimo Channel untuk lihat nih. Ini YouTuber gak sembarang YouTuber Indonesia loh Bimo ya, dia sampai mainin game ini loh. Ayo dong, lu harus lebih giat lagi gitu memperbagus game ini ya. Ini udah benar-benar nih Bang Wina nih udah dipancing nih Bang Wina nih game ini supaya naik lagi gitu. Makanya gue sangat berterima kasih banget sama Bang Windah udah mainin game Toram online. Gue jadi gue ngerasa bangga ya, kayak gue seolah-olah yang punya game ini gitu. Ini gue tentang tadi kan baiknya ya, baiknya itu bisa meningkatkan kapasitas para player Toram. Ya kemungkinan juga orang-orang yang udah dewasa kan yang belum tahu, oh si Windah mainin game apaan nih gitu ya misalnya. Wah game seru juga nih, kayak game PS2 zaman dulu nih. Siapa tahu ada yang mainin lagi gitu ya. Kalau masalah buat cheat itu mah tuh udah banyak. Gak usah, yang itu tuh gak akan tertarik game apa ya. Terus ada yang bilang, gimana kalau bocil Bang? Bocil tuh sama game-game yang keras kayak gitu tuh nggak ini ya, nggak akan tahan gitu. Kemarin ada yang juga tuh tulis di kolom komentar, ntar kalau diserang sama bocil gimana? Kalau gue rasa sih bocil nggak akan tahan dengan game yang keras kayak gini. Karena Toram itu juga benar-benar manual, semuanya serba auto. Semuanya serba manual, nggak ada yang auto gitu. Terus keburukannya gimana Bang? Buruknya? Buruknya tadi yang gue bilang itu, yang ditakutin orang kan katanya bocil takut menyerang gitu ya. Tapi udah gue patahin lagi kan tadi gue bilang, agak berat kalau untuk bocil ya, mungkin kalau ngasih rating jelek mungkin, tapi kalau gue rasa sih enggak, bocil pasti lebih tertarik dengan game-game Bang Wida yang dimainkan lainnya gitu. Bang Wida juga berikutnya kayaknya akan memainkan Albion dan juga apalagi tadi ya, gue lupa sih yang ada di 3 tuh diantara itu sih ya. Dengan kehadiran Bang Wida walaupun sebentar, gara-gara ada siapa sih tuh pelajar yang kemarin, Uta apa siapa yang bilang harus ganti bahasa Indonesia ya, akhirnya enggak nasionalis lu Bang kalau pakai bahasa Inggris gitu. Akhirnya Bang Wida ya udah mau restart komputer gitu ya, mungkin sekalian off kali. Akhirnya ya udah akhirnya nggak mainin lagi, padahal sayang banget bro. Itu sebentar lagi apa ya, bahkan nyantol banget Bang Wina gitu kan, jalan ceritanya ketemu Dewi Pino, ketemu yang ini itu, wah bakal bagus banget gitu loh.
Bang Winda tuh baru masih ngicipin tutorialnya, masalahnya masih tutorial itu Bang Winda. Ya Bang, lu kalau denger nih Bang, kalau lu mampir di channel gua, itu baru tutorial Bang, masih dalam ruang ring tutorial, belum sampai bener-bener ke resminya Bang, yang lu sampai ke harus ke lahar bakar WTK apa WTK apa WTK itu belum, itu belum belum mulai, itu baru memperkenalkan tombak, baru memperkenalkan equipment ya, extal kayak gitu-gitu doang. Ah, sayangnya akhirnya ada yang mengganggu tuh, jadi akhirnya Bang Winda harus end streaming kemarin. Ya semoga aja sih dimainin lagi nih, mungkin malam ini, semoga aja, berharap dimainin lagi. Kalau dimainin game yang lain lagi ya udah nggak apa-apa, tapi kalau dimainin Toramarin lagi, semoga aja dia jadi tertarik gitu dengan game full manual. Jadi itu aja sih ya yang bisa gue ceritakan di video kali ini. Gue senang banget sih, jujur hormat banget gue sama Bang Winda. Terima kasih banget, dia juga udah belain ya pas lagi ada yang jelek-jelekin Toram online, Bang Winda belain loh. Jangan kayak gitu lah, gini-gini gitu. Wah gila, the best banget, luar biasa Bang Winda, keren. Oke, jadi sekali lagi itu aja. Jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Zio. Tetap sehat, tetap semangat. Keep spirit, harus tetap follow juga. Sampai jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Endingnya juga simpel banget, bacok-bacok mumun. Sekarang gue udah capek, woi. Gue udah capek game-game MMORPG yang naikin level harus klik jalan sendiri, klik jalan sendiri, klik jalan sendiri. Hello, ini esensi grinding RPG yang sesungguhnya, cok. Udah bacok-bacok musuh aja kayak normal.